Jalan, ntar gue kayak mama deh, kalau gue sadar. Hi everyone, welcome back to my channel, Azeng. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godan. Dan balik lagi juga di segmen kesayangan teman-teman. Apalagi kalau bukan cutan, curhatan. Jadi kemarin itu gue sempat nanya sama teman-teman, kesalahan apa sih yang selama ini pernah lo buat dan fatal banget, tapi lo terlalu gengsi untuk minta maaf, atau lo malu, atau takut, atau ragu-ragu gitu ya untuk minta maaf sama orang tersebut. Nah, untuk melegakan sedikit dahaga saya, gue akan bacain DM curhat teman-teman di video ini. Tapi sebelumnya, jempolnya mana, like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. DM yang pertama, Pa, Ma, maafin aku ya, selama ini aku suka nilep uang SPP bulanan. Aku janji bakal gantiin kok. Maaf juga kalau kadang belanja di Shopee pakai COD, pas paket datang aku kabur. Kurang ajar, lu yang belanja mak, bapak lu yang suruh bayar COD, bisa-bisaan dasar. Kalau dikasih kesempatan aku pengen minta maaf sama istri tua yang sekarang suaminya udah nikah siri sama aku. Udah mau 2 tahun tapi istrinya enggak tahu, Kak. Tapi aku di sini ngerasa bersalah. Ya wajar, seharusnya lo akan merasa bersalah seumur hidup lo. Tim Dr. Jisun Wo, nih, minta maaf tuh gak cukup. Lo tinggalin laki lo aja sekarang, itu gak cukup untuk menebus kesalahan lo. Gak tahu sih, tapi gimana menurut lo? Coba deh komen di bawah. Lanjut. Baru 2 udah ngasih saya. Ma, maafin aku ya udah bohong. Waktu mama nanya, papa tuh punya istri simpenan atau enggak, aku bohong karena aku gak mau bikin mama kepikiran terus. Dan mama bakal ninggalin aku sama adek. Tapi sekarang tenang aja ma, papa udah cerai sama si nenek lampir itu. Dan papa udah aku marah-marahin abis-abisan karena udah ngasih contoh gak baik buat kami anak-anaknya. Tapi ma lu jangan disuruh balik lagi ya sama bapak lu ya. Enak aja habis manis sepah dibuang. Tolong, jangan emosi. Ini belum pertengahan, Rachel Godard. Oke, kita lanjut aja gimana? Pengen minta maaf sama 5 hantu kecil yang 2 minggu lalu masih ada di kamar aku. Maafin karena udah nendang kalian semua dari kamar aku sampai kalian gak pernah balik lagi. Aku kangen dibangunin kalian tengah malam buat main gelitik-gelitikan. Baik gue malah. Jangan sampai gue punya teman kayak lu ya. Terus lu kasih tauin deh tuh apa yang lu bisa lihat. Mau minta maaf sama mama karena dia gak ngerti hotspotnya, diem-diem gue nyalain. Dan dia tiap bulan ngeluh kuotanya cepet abis. Tipe-tipe anak kurang ajar dan durhaka ngerjain orang tua. Aduh. Maaf banget nih buat mama papa udah bikin kecewa karena aku MBA. Maaf banget untuk anakku gak bisa ngasih keluarga yang utuh buat kamu. Maaf buat istrinya mantan suamiku karena aku gak tahu dia milikmu. Gila, banyak banget kesalahan lo. Udah sama emak bapak lu MBA, sama istri suami lu, sama anak lu. Buat Rido, ya disebutin namanya. Maafin aku ya karena pernah ninggalin kamu Rido demi yang lain dan membuat cinta pertama kamu kecewa Rido. Kalau aku masih bisa diperbaiki, aku mau memperbaikinya Rido untuk menebus kesalahanku yang lalu Rido. Lu kebanyakan nonton India lu ah. Elah, mana lagi tuh hilang kan? Kak, aku pernah nonton bokep dulu, terus pernah keciduk sekali sama nyokap dan bibi. Pengen banget minta maaf ke mereka, tapi kalau ku ungkit ya gitu, jadi awkward. Awkward banget babeku. Misalnya nih ya, kalau misalnya nih ya, ada saudara gue, adek gue, atau sepupu gue, atau ponakan gue, gue tangkep nih dia lagi nonton bokep ya, beuh, abis gue cengin. Misalnya, lu ngelakuin sedikit aja kesalahan, numpahin air gitu ya, bakal gue giniin, makanya jangan kebanyakan nonton bokep lu balik. Otak lu isinya ngeres semua.
semua, pasir semua, sini gua sapu. Terus nih, misalnya nih, dia telat datang pulang ke rumah, langsung gua cengin. Oh, lo datang pulang ke rumah telat, kenapa? Hah? Lo pikiran lo, otak lo bokep dulu ya? Iya kan? Pasti otak lo tuh di jalan mikirinnya, makanya lo telat, sia. Pasti, itu pasti gua cengin. Untung lo bukan ponakan gue, atau sepupu, atau adik gue. Kalau gak habis gue cengin. Itu adalah hukum sosial, Betku. Mau minta maaf ke sahabat karena aku nagih utang yang udah 5 tahun gak dibayar. Dan dia marah banget ke aku. Bentar. Lu yang ngutangin ke dia, dia ngutang sama lu. Pas ditagi dia yang marah. Kebiasaan banget ini netizen plus 62 nih kayak begini. Padahal dia yang ngutang, dia yang lebih galak. Kebiasaan banget ini. Aduh. Karena lu berasa lu susah terus lu galak gitu ya. Berasa lu miskin terus lu berasa yang tertindas gitu. Cemacem. Makanya gini deh. Gua tuh paling takut ya minjemin uang ke orang yang deket. Kenapa? Karena nanti hubungannya tuh rusak gitu loh. Lo mau tagih tapi lo gak enak, lo tagih dia yang galak setan. Mendingan gak usah dipinjemin gitu, supaya hubungan kita tuh tetap mulus. Gimana menurut lo guys? Coba komen di bawah. Aku pengen minta maaf sama kakak karena aku pernah guntingin cabe, terus gunting itu dipakai sama kakak buat cukur kumis. Aku gak bilang kalau itu perbuatan aku, padahal kakak aku kepanasan banget. Aduh, bisa-bisaan lu gunting pakai gunting cabe. Lagian gunting kumis pakai gunting, bukannya dipakai cukuran ya. Pengen ke Heru Makarno apa? Apa mas adanya Mbak Irul? Gue. Untuk Kiva, sorry ya, gue pernah ngompol di teras rumah lu, terus nggak gue siram, malah gue ratain pipis gue. Lu ratain pakai apa? Pakai tangan. Kayak lagi nyemen gitu ya. Bentar ya, gue pipis dulu nih, terus lu ratain gitu. Gue mau minta maaf sama teman SMP gue yang namanya Arini. Ya, lu sebutin lagi, gue baca tuh kan. Karena pernah ngebocorin rahasia dia kalau dia panuan di punggung. Sampai satu sekolah ngebully dia dan sampai sekarang dia nggak tahu gue yang ngebocorin rahasianya. Makanya Arini, kalau punya panu ya jangan lu ceritain ke orang lain. Yang ada orang lain tuh bukan simpati sama lo ya. Kalau punya aib disimpan aja. Boleh sih diceritain ke gue, kan gue kan gak kasih namanya kecuali ini Arini. Lanjut ah. Mau minta maaf sama mama karena pas kecil pernah boker di celana. Terus kancutnya gak gua cuci, malah gua langsung masukin ke cucian. Hoi! Sekeranjang baju belepotan taimeng. Aduh. Bukannya lu buang tuh kancut ke tong sampah. Lu pake lagi. Lu masukin ke mesin cuci bang. Mau ketawa, tapi kesel gitu loh. Mau minta maaf sama sahabatku karena ninggalin dia pas lagi boker. Ini nyebelin banget nih ya. Udah misalkan lo pengen boker, terus lo ajak teman lo, temenin gue dong, gue takut nih. Gue pengen boker ya, gue takut ada suara-suara nih. Gue takut tiba-tiba ada tangan yang keluar megang-megang pantat gue. Terus tahu-tahu teman lo diajakin ngobrol, terus tiba-tiba suaranya hilang gitu. Aduh, kemana nih temen gue? Itu ngeselin banget, asal lo tahu ya. Gue mau minta maaf sama orang tua gue karena dulu bentuk gue yang jadi laki, gue sempat ketahuan sama mereka dan ortu gue kecewa kalau anaknya gay. Akhirnya gue disuruh pulang kampung dan tinggal sama mereka. Karena gue bete dan gak bisa berkembang di kampung, gue minta balik lagi ke Jakarta dengan janji gue gak akan menjadi gay lagi. Lah, gimana ya? Emang sih gue sekarang udah gak jadi gay, tapi sekarang gue memutuskan untuk menjadi transgender. Rambut gue panjangin dan rutin ngehormon male to female. Gue mau pulang kampung takut ketemu mereka dengan bentuk gue yang sekarang udah 5 tahun menjadi transgender.
Pengen minta maaf ke kakak cewek aku kalau mantan suaminya sering ngelecehin aku. What? Ngerasa aku jahat banget udah nyembunyiin fakta sebesar ini. Maaf teh, Ade jahat ya. Ih gila sih, kalau kayak gini gak diomongin tuh. Wah, lu jahat karena lu gak mau ngomong, bukan karena lu dilecehin. Ngerti gak sih? Pengen minta maaf sama keluarga karena sampai detik ini belum bilang kalau aku sudah menjadi mu'alaf. Karena aku gak cocok sama agama sebelumnya. Bukan gak cocok sih, tapi lebih nyaman di Islam daripada agama sebelumnya. Dan mungkin kalau ada keluarga yang lihat, alhamdulillah. By the way, ini Ramadan pertamaku. Pengen minta maaf sama orang yang pernah gue tabrak dulu dan orangnya susah dapat anak gara-gara cedera di alat vitalnya. Oh. Pengen minta maaf langsung sama mama karena gue hamil di luar nikah dan udah jadi anak durhaka selama hidup belum bahagiain mama. Ini yang dibilang sama orang kalau udah gak ada baru kerasa. Bener sih. Makanya ya guys, selama masih ada orang tua nih ya. Jalan, ntar gue kayak mama deh, ntar gue sadar. Pengen minta maaf sama istrinya abang dulu. Malam sebelum ijab kabul, pernah bobo bareng sama abang. Ini abangnya maksudnya apa sih? Kakak atau apa nih? Salam perpisahan kalau kata abang. Minta jatah. Emang belum jadi suaminya mbak sih, tapi tetap ngerasa bersalah aja ya mbak. Tapi gak nyesel sama apa yang aku udah lakuin sama abang. Kita mau sama mau kok. Oh God. Nih baca ini nih, amandel gua udah turun ke usus. Kayaknya udah kayak gitu loh, kayak ribut aja lu, kita di perosotan. Gila lo, itu kakak lo sendiri, calon suami kakak lo. Lu cobain dulu. Wah gila lo. Kak, aku pengen banget ketemu dan minta maaf sama mantan istri suamiku karena aku udah pernah bohong pura-pura hamil biar dinikahin sama suaminya. Padahal aku gak pernah hamil. Sampai sekarang umur pernikahan kami udah 4 tahun, aku belum juga hamil. Entah ini ujian atau karma. Ya jelas karma, Beb. Yang pasti aku udah sadar kalau aku ngelakuin dulu itu salah banget, aku nyesel. Balik lagi, gue bilang nyesel itu gak cukup ya. Lu ninggalin laki lu sekarang juga gak cukup untuk menghibur atau untuk mengembalikan rasa sakit hati yang pernah dialamin sama istri pertama. Ini sampai lu mati nih. Tadi sebatnya gue. Tadi sampai lu masuk ke liang lahat nih. Setan aja repepen ludahin lu tau gak? Ya Allah, jahat banget gue. Ini kebawa film drakor World of Marriage Couple. Lo pikir lo dakiang ya? Lo pikir lo secakep dia? Kalau secakep dia sih masih mending ya. Tapi tetap aja otak lo kagak ada ya. Lo demen sama om-om yang udah berkeriput tuh. Aduh. Senyum aja keriputnya dikretek. Kesel gue. Om-om itu gak cakep masalahnya. Oke. Namaste. Waktu puasa satu minggu aku pernah berbuat enak-enak sama sepupu aku. Aku pengen minta maaf sama mama aku, tapi aku takut karena aku sekarang kelas 4 SD. Oh, Kak. Gila sih. Sama istrinya teman gue karena gue udah sayang sama lakinya. Sampai sekarang dia nggak tahu kalau gue sebenarnya suka dan sayang sama lakinya dan lakinya pun juga begitu perhatian sama gue. Gue seorang cowok, Kak. Kalau dihianatin sama perempuan ya udah tahu nih rasa sakitnya kayak gimana, tapi kalau dihianatin sama laki-laki gimana tuh rasanya tuh? Coba deh, komen di bawah ya. Gue pengen minta maaf sama mama bapak gue karena gue udah salah jalan.
gue lesbian selama ini, padahal gue selalu bilang gue punya cowok. Pengen minta maaf ke mak bapak gue kalau gue pernah jadi selingkuhan suami orang, yaitu teman kantor. Padahal mama udah wanti-wanti, jangan pernah jadi selingkuhan, karena bapak gue dulu pernah begitu. Yang bikin mamaku sakit hati, parah ya kak. Tapi mau gimana lagi, karena itu udah terjadi dan masih berhubungan sampai sekarang, udah mau 1 tahun. Maafin aku mah, pak. Kalau minta maaf saja, penjara bakal penuh kalau kata Sancai. Tinggalin gue. Mau minta maaf sama suami, dulu pas mau nikah sebenarnya gue selingkuhin dia sama 2 orang. 2 orang itu juga mau ngelamar, tapi keduluan suami. Pas abis ngelamar, baru gue putusin yang 2 itu. Mau minta maaf sama suamiku karena aku hamil anak orang lain. Dan orang lain itu pun gak tahu aku hamil anaknya, karena aku gak mau ngasih tahu dia. Dan aku udah blokir semua sosmednya. By the way, aku gak mau ngasih tahu demi ketenangan kita sama-sama. Siapa yang bilang ketenangan sama-sama? Mungkin ketenangan dia, kalau lo mah kagak mungkin. Ampe liang lahat lo bakal kepikiran, ya kan? Dan aku pun juga gak mau ganggu dia yang udah punya pacar dan mau nikah. Kalau kakak tahu, ceritaku ini sangat dramatis. Pas buat novel sinetron, biar cuma aku yang tahu rahasia ini. Kagak, bray! 2,5 juta orang Indonesia subscribers, gua tahu semua cerita lu! Kagak gua sebutin aja nama lu! Pakai seakan-akan juga lu, Mali! Mau minta maaf sama diri sendiri, karena terlalu sibuk memikirkan membahagiakan orang lain, memikirkan omongan orang sampai lupa diri gue perlu diistirahatkan sejenak. Setuju sih, dari semua yang udah gue bacain, gue pengen minta maaf sama diri sendiri karena suka kepikiran kalau dapet DM netizen yang bikin gue sakit hati gitu ya. Minta maaf sama diri sendiri karena udah terlalu capek buat berjuang gitu untuk sampai di detik yang di sini gitu. Ya sih, kayaknya paling tepat minta maaf buat diri sendiri. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman like dan share dan komen di video ini mana cerita yang teman-teman paling suka. Lo mau ikutan Cutime? Yes, gue akan selalu buka Cutime di weekend. Jadi pastiin teman-teman udah follow Instagram gue dan aktifin notifikasinya supaya nggak ketinggalan saat gue buka tema Cutime. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan Kamis, dan kalau ada bonus ada di hari Sabtu. Terus kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye.